Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Kita coba unboxing CDI dari Mas Ahmad Al-Farisi. Ini biasa buat karakter touring ya, tapi ini kalau masih produksi atau enggak belum tahu. Cuman ini biar lebih enak di stop and go. Oke, kita lihat atau kita langsung aja unboxing. Iya. Pak sambil makan dulu. Buat yang mau pesen kontak langsung ini, iya, langsung WA aja. Jadi alamat saya ini, kalau mau mampir-mampir monggo, tapi di WA dulu. CDI-nya seperti ini. Ini kosongan ya, tidak ada merek. Ini koton, konon namanya, namanya CDI Zeus. Ini buat kemasan. Ini hitam 2 buat ke mana ya, enggak tahu ya. Nanti yang tahu silahkan komentar. Saya belum tanya ini dua masuk yang mana, yang jelas satu nanti masuk ke apa itu coil. Oh ya, coil sama spool, tapi belum tahu ya yang coil yang mana, yang spool mana, nanti kita tanya dulu. Jadi ini seperti ini ya, dalamnya bisa dilihat. Ini di apa itu, di resin ya ini. Jadi ini putih. Oke. Buat performa bagaimana? Ini belum dicoba karena motor yang Ronsel Grand kemarin masih apa itu tahap ganti stang shaker, ini belum bayaran, jadi nunggu sebentar, nanti kalau udah jadi insya Allah ada test drive nya lah. Pakai pengapian CDI KW apa CDI ini, bedanya berapa KMH atau rasanya. Nanti digabung pakai spool buatan dari Mas Ahmad Al-Farisi juga, sama coil itu saya pakai RM yang ori ya. Terus ininya CDI buatan Mas Al-Farisi juga. Buat performa nanti bagaimana, nanti lihat saja. Oke, terima kasih sudah menonton 5 menit waktu ini. Yang mau pesan-pesan monggo. Ini CDI
Yang buat sama juga ya, sama yang Tornado Balap di Malika GP. Kalau yang di Facebook, Facebook mungkin udah tahu kan, yang Tornado biru putih yang kemarin road race nomor 4. Nah, itu CDI dari situ juga. Jadi kalau mau pesen, monggo. Sekian itu dulu mungkin, nggak usah banyak cincong cang cincong cang cincong. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Makan cuy. Terima kasih sudah menonton.